Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Yang saya banggakan para peserta Matsama MTSN 7 Madiun Pada kesempatan ini Perkenalkanlah dulu saya penyaji materi Nama saya Siswanto Sarjana Pendidikan Islam. Pada materi Mat Sama Tahun ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesetaraan. Namun, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak lupa, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dipertemukan berkah limpahan nikmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita ucapkan puji syukur dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberi kesehatan, lahir dan batin, panjang umur. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kedua kalinya, para peserta amat sama yang berbahagia, tidak lupa sholawat beserta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dambakan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya, apa yang menjadi dambaan kita, mendapatkan syafaatnya, diberi ridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para peserta sama MTSN 7 Madiun yang berbahagia, sekarang kita menginjak ke materi yakni tentang kesetaraan. Membahas tentang kesetaraan, kita perlu memahami dulu dengan pengertian kesetaraan. Kesetaraan itu bisa diartikan persamaan kedudukan. Persamaan tingkatan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Maka kesetaraan itu juga bisa disebut kesederajatan. Lain lagi dengan gender. Gender itu adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan sebagai hasil konstruksi sosial budaya di masyarakat. Nah, sekarang kesetaraan gender, kesederajatan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan. Guna apa? Memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Peserta sama yang berbahagia, kita lanjutkan prinsip kesetaraan dalam Islam. Berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan yang dituntut oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kajian gender. Gender itu, pada dasarnya, mencerminkan cara pandang tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu mesti harus berpikir, mesti harus berperilaku, yang kesemuanya itu. Ditentukan oleh struktur sosial masyarakatnya yang didasarkan kepada perbedaan biologis keduanya. Nah, berdasarkan telah ah, berbagai buku dan artikel ilmiah, bahwa terjadinya ketimbangan dan ketidakadilan gender di rumah tangga dan di masyarakat terhadap perempuan. Adanya kekeru, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama itu semua sebenarnya bukan disebabkan oleh karena sosialisasi nilai agama yang cenderung patriarki atau menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia, akan tetapi semua itu disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat kita. Islam, dalam hal ini agama kita, telah memberikan konsep yang jelas dan tegas tentang prinsip kesetaraan gender. Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin dan peran sosialnya, baik di rumah tangga ataupun di masyarakat. Perbedaan peran bukan berarti perempuan itu tersubur dinasi di nomor dua kan atas laki-laki dan bukan pula untuk didiskriminasi dikucilkan hanya saja saling melengkapi supaya tercipta kerjasama yang baik dalam keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat peserta sama Madrasah Sanwiyah Negeri 7 yang berbahagia. Berkenaan dengan terjadinya ketimpangan, ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Islam, agama kita dalam hal ini telah memberikan beberapa prinsip tentang dasar, tentang dasar kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan yang antara lain: laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. billahi Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku menyembah Allah dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Keduanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal, hamba yang terpilih, hamba yang baik. Hamba yang ideal diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa di sini. Nah, untuk mencapai derajat takwa, tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki. Ke karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan, dalam kapasitasnya sebagai hamba. Kaum laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lana jazayannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun artinya man 'amila sholiha barang siapa yang mengerjakan amal baik amal saleh min dzakarin au unsa Baik yang mengerjakan itu kaum laki-laki, maupun perempuan wahwa mu'minun dalam mengerjakannya itu keadaan beriman. Falanuh iyanahu hayatan toyibah. Maka sesungguhnya akan kami akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajjian nahum ajrohum bi asani maka Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk berikutnya, para peserta amat sama MTSN 7 yang berbahagia. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Kalau yang sebelumnya tadi adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Sama-sama sebagai ciptaan Allah. Untuk kali ini laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di bumi. Di samping untuk menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga menjadi khalifah di bumi. Khalifah fil ard. Apa itu? Untuk mengelola, mengolah dan memanfaatkan bumi dan seisinya. Sama laki-laki dan perempuan. Mengolah, mengelola, memanfaatkan bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya. Kata khalifah tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan punya fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahannya. Sebagaimana juga mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Peran sebagai khalifah yang dipercayakan kepada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, membawa konsekuensi. Pertama, manusia secara kodrati akan senantiasa berusaha untuk berkembang. Baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif. Sehingga memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Konsekuensi yang kedua, ada perbedaan yang bersifat kodrati antara laki-laki dan perempuan karena peran yang berbeda. Sehingga dapat melengkapi antara keduanya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Konsekuensi yang ketiga, karena hakikat kemuliaan manusia yang mengemban misi sebagai khalifah di bumi, maka ada serangkaian hak asasi yang menjadi hak manusia itu sendiri. Untuk bahasan berikutnya, para peserta mat sama MTSN 7 yang kami banggakan, ada kewajiban amar ma'ruf, nahi ani mungkar. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa yang berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh hal yang baik, mencegah, melarang hal yang mungkar. Adalah semua orang. Tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Oleh karena itu, persyaratan dan persiapan yang diperlukan bagi orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mempunyai keimanan yang teguh, kepribadian yang baik dan sehat, akhlak yang terpuji, taat beribadah, punya kemampuan dan kemauan untuk mengajarkan kewajiban. Untuk mengajarkan kewa kebaikan, mohon maaf kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar bagi perempuan ini berarti perempuan itu harus berpartisipasi dalam masyarakat membetulkan yang salah memperbaiki yang kurang meluruskan yang bengkok ia dapat memulainya dari diri sendiri keluarga dan dari masyarakat nah oleh karena itu Islam memandang bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam melakukan tugas amar makruf nahi mungkar. Perempuan itu juga dituntut untuk tampil di tengah masyarakat sebagai pelopor pembebasan, pembaharuan dan kemajuan asalkan perempuan tersebut memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. untuk bahasan berikutnya para peserta mat sama yang berbahagia laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi peluang untuk meraih prestasi dan pengembangan diri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Islam telah memberikan kesetaraan gender kesederajatan dalam peran dan tanggung jawab dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir, profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit dihilangkan pada prinsipnya Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan keterampilannya. Karena itu, perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki. Tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik profesi apapun. Jika ia menjaga kesopanan dan melindungi kesuciannya dalam tafsiran tradisional, laki-laki itu mempunyai superioritas atas perempuan. Para teolog hampir sepakat dalam persoalan ini. Mereka mengutip ayat Al-Quran yang mendukung posisi mereka. Surah An-Nisa. Ar-Rijalu ala Al-Nisa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka atas sebagian yang lain. Karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata kawamun dalam ayat ini bisa diinterpretasikan. Bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Seperti wewenang, pelindung, berkuasa, dan pendukung. Jadi laki-laki adalah pendukung perempuan. Karena mereka memberi nafkah untuk biaya hidup. Dengan demikian, ayat yang ditafsirkan tersebut tidak memperkuat superioritas laki-laki atas perempuan. Kata kewamun digunakan dengan pengertian kekuasaan. Dikaitkan dengan pemberian nafkah keluarga. Andai kata perempuan yang memberi nafkah, karena suami tidak mampu, tentu laki-laki tersebut tidak menjadi berkuasa terhadap perempuan. Jadi superioritas laki-laki atas perempuan bukan karena nafkah. Yang jelas dalam persoalan sosial, persoalan ekonomi, agama, tidak memberikan kebijaksanaan yang final untuk itu. Para peserta Matsama MTSN 7 yang berbahagia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah bentuk kesetaraan gender bagi perempuan. Bentuk kesederajatan peran dan tanggung jawab bagi perempuan. posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Artinya perempuan itu bisa meraih seperti yang diraih oleh laki-laki. Laki-laki bisa jadi guru, perempuan pun bisa jadi guru. Laki-laki bisa jadi kepala desa, perempuan pun bisa jadi kepala desa. Laki-laki bisa jadi, katakanlah, camat. Maka perempuan pun bisa menjadi camat. Dan seterusnya, yang kedua mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, katakanlah laki-laki sekolah sampai perguruan tinggi. Maka, perempuan pun juga bisa sekolah seperti laki-laki perguruan tinggi manapun yang dikehendaki selama masih bisa dijangkau. Yang ketiga. Tidak diperlakukan kasar. Seorang perempuan memang tidak layak diperlakukan kasar. Laki-laki pun juga tidak layak diperlakukan kasar. Yang berikutnya, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan, bisa menjadi pimpinan perusahaan. Laki-laki bisa, perempuan pun juga bisa, direktur bisa. Insinyur bisa, nah, untuk berikutnya mendapatkan ruang untuk berpolitik. Bagi perempuan pun bisa mendapat tempat untuk berpolitik, sama seperti laki-laki. Katakanlah laki-laki menjadi dewan, maka perempuan juga bisa menjadi dewan, dan yang terakhir. Bentuk kesetaraan gender bagi perempuan adalah memiliki hak kepemilikan yang sama. Katakanlah laki-laki mempunyai hasil yang maksimal, sehingga dengan hasil kerja yang maksimal itu bisa memiliki sesuatu yang membanggakan. Katakanlah mobil, maka seorang perempuan pun dari hasil kerja yang keras juga bisa sama memiliki mobil seperti yang dimiliki oleh laki-laki itu rumah sama bisa nah dari kesemua yang saya sampaikan dari para peserta amat sama MTSN 7 Madin yang berbahagia silahkan nanti ditelak kembali di cerna kalau bisa diamalkan Alhamdulillah di kehidupan kalian dengan harapan akan menjadi ilmu atau amaliyah yang bermanfaat bagi kalian manfaat baik itu di lingkungan sekolah bisa manfaat di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat kalian nah dari ini maka saya selaku pemateri dari materi kesetaraan Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang nantinya bisa diamalkan di lingkungan kalian dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan umur yang panjang, kesehatan baik jasmani dan rohani. Dari itu dari saya pribadi bila mana ada kurang dan lebihnya baik ucapan maupun tingkah laku saya hanya manusia biasa kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh